اختفت منه البذور أشرق البدر علينا فاختفت منه البذور مثل حسنك ما رأينا بدت يا وجه السرور مثل حسنك ما رأينا بدت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Kembali dibahagiakan oleh Allah dari majlis cahaya hati ini. Allahu akbar. Bahagia sekali Arifin berkumpul dengan guru-guru yang saleh. Dan insya Allah pemirsa pun juga diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Kali ini kita bersama Ustaz Rifai dengan tema perkara yang merusak manusia. Apa saja? Silahkan Ustaz Rifai. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para ustaz, para guru-guru, wabil khusus yang sangat kita cintai, guru kita semua cintai semua. Abang Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham, pimpinan Majlis Al-Iqra. Pemirsa Antv Cahaya Hati di seluruh tanah air yang mudah-mudahan selalu kita dalam berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Siapapun orang dalam hidup ini ada target, yaitu ingin kebahagiaan. Tidak ada segelintir manusia yang dalam hidupnya berharap atau menginginkan celaka. Bahkan jangankan yang ibadah, yang tidak taat pun tidak ingin hidupnya itu mendapat kecelakaan. Apa sebenarnya yang membuat manusia itu hidupnya mengalami kecelakaan atau rusak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang berasal dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan salatun muhlikatun, ada tiga perkara yang mencelakakan kehidupan seorang. Hawa'un muttaba, yang pertama adalah mengikuti hawa nafsu. Wasukhun muta', ay bukhlun muta'un, yaitu kikir yang diikuti. Dan terakhir i'jabul mar'i li nafsihi, takjubnya diri terhadap, takjubnya seorang terhadap dirinya sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang merusak kehidupan manusia adalah mengikuti hawa nafsu. Bukan berarti manusia itu tidak baik kalau dia tidak ada nafsu, kalau dia ada nafsunya. Justru dengan ada nafsunya inilah ada kehidupan. Ada kehidupan yang dinamis, ada kehidupan keluarga, ada kehidupan bermasyarakat karena ada nafsu. Justru kadang-kadang nafsu inilah yang membuat manusia akhirnya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nafsu itu banyak manusia mempunyai keinginan-keinginan. Cuma yang permasalahan adalah kalau nafsu ini terus diikuti, ada nafsu yang memang cenderungnya mengajak manusia untuk melakukan kejahatan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu dalam Al-Qur'an, inna nafsa la ammaratum bisu illa man rahibar rabbi. Sungguh nafsu itu cenderung mengajak ke manusia kepada kejelekan kecuali orang-orang yang diberi kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Thank you.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam diri manusia itu ada tiga nafsu yang mendominasi kehidupan seorang. Yang pertama ada nafsul ammarah. Nafsu ini cenderung membuat manusia selalu melakukan kejahatan dan keburukan. Yang kedua adalah nafsul lawamah, yang nafsu ini membuat seseorang kadang ia melakukan kejahatan, kadang ia melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, nafsu pada diri manusia yang terbaik adalah nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Yang ini justru kalau orang di dalam dirinya ada nafsu mutmainnah, Allah katakan dalam surat Al-Fajr ayat terakhir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah kalian ke hadirat Allah, masuklah kata Allah ke dalam golongan hamba-hambaku. Jadi kalau orang yang dalam dirinya itu mempunyai nafsul mutmainnah, Allah menggolongkan dia masuk ke dalam golongan hamba Allah. Tapi jika artinya ada mafhum mukhalafah, kalau orang tidak dalam dirinya ada nafsul mutmainnah, nafsul ammarah, akhirnya nanti dia tidak digolongkan hamba-hamba Allah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wadkhuli jannati, masuklah ke surga-Ku kata Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan nafsu yang dimiliki oleh manusia, manusia banyak berbuat. Ada yang berbuat itu kebajikan, ada yang berbuat kesalahan. Kalau kesalahan-kesalahan dilakukan oleh manusia, maka nanti konsekuensinya adalah bisa saja nanti Allah menegur kepada orang itu, atau nanti justru Allah akan memberikan dampak negatif berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sampel yang Allah akan berikan di akhirat nanti. Kejahatan-kejahatan, kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, atau musibah-musibah yang Allah berikan dan menimpakan ke negeri ini, sesungguhnya adalah akibat perbuatan-perbuatan manusia yang begitu banyak kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia tidak syukuri kepada Allah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan negeri yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, fakafarat bi an'umillah, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Allah membuat sebuah perumpamaan dengan negeri yang sangat tentram, rizkinya dari seluruh penjuru. Lihat bagaimana bangsa kita, kurang apa bangsa ini kekayaannya. Sumber daya alamnya begitu banyak, kelautannya begitu sangat kaya dari Allah Subhanahu wa taala. Di seluruh penjuru ini banyak kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fakafarat bi anumillah, mereka banyak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa azaqahallahu libasal ju' wal khauf, Allah merasakan kepada mereka ju' ketakutan, wal kekurangan, kekeringan, kemiskinan, wal khauf dan ketakutan, bima kanu yasna'un, akibat perbuatan mereka sendiri. Jadi kenapa sih begitu banyak Allah timpakan kesulitan-kesulitan di dalam bangsa ini? Jawabannya, karena Allah berikan kepada kita rizki yang begitu melimpah, kekayaan yang begitu banyak, tapi tidak banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang sangat jelas, surat Al-Isra ayat 16, Allah jelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza aradna an nuflika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Jika Allah hendak merusak sebuah negeri, Allah perintahkan dulu orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk taat kepada Allah. Kalau Allah berikan rizki, maka rizki itu seyogyanya tidak milik ia keseluruhan, tetapi juga ada hak-hak hamba Allah lainnya. Ada zakat yang memang wajib dikeluarkan. Paling tidak setelah zakat itu dia keluarkan, ada sedekah yang bersifat tambahan untuk mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu pihak, tetapi mereka tidak melakukan itu. Fahaqqa 'alaihal qaul,
maka terjadilah sebuah ketetapan pada marnahatadmiro. Aku hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancur. Dan itu karena perbuatan pemimpin, para pengusaha. Pemimpin yang tidak taat kepada Allah, pengusaha yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Karena mereka hanya rakyat yang menjadi korban. Allahu Akbar. Pemirsa di seluruh tanah air yang saya cintai, kerusakan-kerusakan yang timbul bukan perbuatan secara seluruhan manusia di bumi ini, tetapi ada di beberapa gelintir manusia yang berani durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyinyalir, "Ma min qaumin yakunu fihim rajulun ya'malu bil ma'asi wa yaqdiruna ay yughayyiruhu fala yughayyirunahu illa 'ammahumullahu bi'azabin qabla an yamutu." Tidak ada sekelompok manusia satu maksiat kepada Allah, yang lain sekelompok itu membiarkan saja kemaksiatan terjadi. Illa amahumullahu bi'azabin qabla ayyamutu. Kecuali pasti Allah akan ratakan dengan azab Allah sebelum semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kalau bangsa ini banyak kesulitan, atau minimal keluarga kita banyak kesulitan, kesulitan kita mencari rezeki, kesulitan kita mendidik anak keluarga kita. Introspeksi bersama, jangan-jangan ada di antara segelintir keluarga kita yang berani durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu ta'irukum ma'akum ain dukirtum bal antum qaumun musrifun. Ya Allah, jadi kemalangan-kemalangan terjadi itu karena memang olah kamu sendiri, perbuatan kamu sendiri. Mungkin karena perbuatan masa lalu akibatnya sekarang. Paru-parunya hancur ya, karena udah sekian lama dia merokok. Mungkin cuma bagian kecil-kecil sehari kan sedikit-sedikit, gak terasa tuh. Dagang gak jujur, gak ketahuan sih. Tapi lama-lama kita orang tahu, orang gak beli lagi. Hongah, sombong, gak suka. Itu memang karena perbuatannya. Dan tadi yang menarik, hawa nafsu tadi bisa membuat ke neraka, bisa membuat ke surga, emang benar itu. Iya ya. Kita bisa mengendalikan saat ada peluang berzina, ada kesempatan nih. Apalagi terbuka banget di negeri ini, apa aja bisa di negeri ini. Peluang korupsi ada, kesempatan ada. Tapi kok gak dilakukan? Karena takutnya kepada Allah. Wa man taraka syai'an lillah awadallahu lahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena takutnya kepada Allah dan ingin selamatnya di akhirat, maka Allah berikan sesuatu yang membahagiakan dia di dunia, apalagi di akhirat. Yes, terus yang kedua tadi, yang kedua yang mencelakakan kehidupan umat manusia adalah hawaun bukhlun muta'un. Artinya kikir yang diikuti. Kenapa bahasanya kok kikir yang diikuti? Karena seyogyanya manusia itu semuanya mempunyai potensi untuk kikir, untuk pelit. Kenapa? Lihat saja ketika masa kecilnya seseorang atau dia mempunyai mainan, maka temannya biasanya minjem gak dikasih. Itulah sifat manusia aslinya. Tetapi begitu berkembang, dia mengenal agama, dia mengenal tata krama, dan dia mengenal bagaimana sebenarnya hidup, maka agamalah yang membuat yaitu nanti tidak melakukan hal yang keliru tadi itu. Wa mayyuka suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang mampu memerdekakan dirinya dari sifat pelit, kikir, agak kena semua tuh. Medit, oef, koret, butut kasiran, pantat hitam. Apa dah? Dia mampu merdekakan semua itu. Maka mereka termasuk orang-orang yang sukses. Mereka nanti kikir itu penyakit. Ikhwatal iman, penyakit itu malam susah tidur sebelum melihat deposito. Kan susah tidur itu. Menderita dia. Allahu Akbar walillahi alhamd. Ternyata orang dermawan itu bahagia sekali ya. Tapi sayang terbatas waktu. Yang terakhir tadi bangga diri itu padahal yang paling berbahaya itu. Orang dibuat malas, begitu rajin, ria. Sekarang sudah enggak ingin dipuji, diam-diam. Dia bangga diri. Orang lain enggak lihat, tahajud nangis-nangis. Enggak ada orang sehebat aku. Sudah impak sembunyi-sembunyi. Enggak ada orang sehebat aku, impak diam-diam. Salah juga jadinya. Allahu Akbar.
dan bangga diri itu lebih halus daripada langkah suara semut. Karena itu Rasul mengingatkan al-ujba. Waspada dengan bangga diri. Saat seperti ini paling mudah bangga diri. Ikhwatal iman, pemirsa, ribuan, jutaan menyaksikan. Jangan lupa, hati kita selalu ditatap oleh Allah. Itulah yang membuat kita malu untuk bangga diri. Apa sih yang dibanggakan? Terakhir, ketika seorang Yahudi kaya datang pada Rasulullah. Ya Muhammad, siapa aku? Apa kata Nabi Muhammad? Aku tahu kamu. Kamu dari tetesan air yang sebentar lagi jadi bangkai. Sopo iki? Wah, iki dari tetesan air om, calon bangkai. Kita semuanya tetesan air, calon bangkai. Tidak ada yang dibanggakan. Kecuali kita ingin ridha Allah. Terima kasih Ustaz Rifai. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi.